Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillah pada malam ini saya sudah berbahagia bertemu dengan para kiai, para ulama yang umurnya sudah tidak layak ada sebenarnya, sudah cukup kalau dikosongin, tapi masih ada. Ya udah, alhamdulillah. Kedua, alhamdulillah saya sangat berbahagia karena teman saya ialah Haji Sarwani, tepat mantu daripada Haji Sarwani. Emang hampir keliru itu sebenarnya, tapi kalau lihat orangnya ya kagak, yang ini mah bisa jalan, yang mana kurang. Coba cerita dikit aja bahwa ini gerak Allah sudah ada dari semuanya, barangkali Haji Sarwani, Haji Sarwani dapat mantu putra daripada Haji Sarwani. Ustaz Haji Sarwani itu teman daripada Haji Munir almarhum di Cilongoknya. Jadi di Cilongoknya itu satu angkatan, sering hilang ayam dulu. Iya. Jadi saya juga kaget begitu Haji Sarwani undang mau nikahin anaknya, anak siapa? Saya anak Haji Sarwani. Masya Allah. Padahal Haji Munirnya sudah di alam barzah, sudah tidak ada. Tapi Allah sudah menggerakkan anaknya atau cucu daripada Haji Munir, cucu ya. Iya, jadi nikah sama putra Haji Sarwani. Alhamdulillah ketemu dengan guru kita, mantu daripada Kiai Suhaimi. Ini guru saya juga. Guru saya ialah Kiai Saroji. Jadi tahu guru apa kali ya? Lupa lagi saya juga. Iya. Ada para guru dah, alhamdulillah. Iya. Terus pada hari ini juga tadi guru kita, putra guru kita di Kosambi meninggal mendadak tadi malam, yang perempuan. Pas turun Jumat saya ke Kosambi, sebelumnya saya dapat telepon dari Banjar, putra atau cucu ayah Banjar juga meninggal. Iya, Kiai Haji JJ tadi cuma 6 hari sakit. Masya Allah, kalau bisa tuker mas, sebenarnya tuker main foto sini nih. Iya, tapi kagak bisa dituker. Masya Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah seputar kisah pernikahan putra daripada Haji Sarwani. Dan Haji Sarwani masuk ke Cilongok pas seumur dengan saya. Jadi alhamdulillah di Cilongoknya Haji Sarwani lama, tapi kagak ngaji. Nah ya, saya saksinya gimana. Tapi alhamdulillah lah, karena almarhum Haji Mukri sering ke Cilongok, abah ini nih, abah Haji Mujab terus nitipin. Emang kalau lagi dia ke Cilongok ada. Iya, tapi pas dia gak ada ya sama gak ada juga. Tapi yang jelas alhamdulillah, artinya walaupun cuma tidur, tapi alhamdulillah ambil jurumnya dulu talar, sekarang kakak. Iya, makanya tadi Haji apa mau di nyerahin pengantin mah jangan begitu kong. Nyerahin pengantin mah yang tawadu, jangan di kiai-kiai. Ntar kalau nggak jadi kiai gimana? Nah
jadi kalau nyerahin pengantin mah, waduh saya bawa pengantin pesantrennya mah lama, tapi wallah alam dah ngajinya mah. Nah ini udah di kiai-kiai, ntar di sini pada nanya masalah kiai gimana nih. Waduh udah kedua jadi kiai, ini aja yang jadi kiai udah lama, kalau ditanya masalah kagak becus, orang yang baru-baru. Kalau ditanya masalah kaget, ada orang bawa kitab kecil ngobak, ini amat nih kita pasti nanya masalah nih kata saya, bener aja udah saya pura-pura gak sehat saya, iya pura-pura gak sehat aja. Aduh Masya Allah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, cerita nikah jangan-jangan yang muda yang tua kayak gini juga kayaknya nih. Kalau ditawarin orang Lampung yang putih mau masih mau. Iya. Apalagi kayak gini muda dah. Jangan tanya lagi dah. Iya, kalau enggak ada aturan-aturan mah Masya Allah, apalagi zaman sekarang. Zaman dulu waktu saya muda mah cari yang cantik itu susah. Di Pasar Kemis ada satu yang cantik. Wow. Yang lancongnya se-RT 2 RT. Itu dulu. Sekarang mah Masya Allah, kata saya menjadi cantik-cantik perempuan sekarang. Ya cantik-cantik. Cuman modelnya, kalau dulu jarang yang cantik, wajahnya hatinya cantik. Kalau sekarang cantik-cantik, wajahnya hatinya bajingan-bajingan. Brengsek-brengsek. Nah bedanya begitu. Kayak kiai juga, kiai dulu pakaiannya gak bagus-bagus, tapi hatinya bagus. Kiai sekarang, bajunya saya juga bagus sih, hatinya buah brengsek. Kiai coba contoh aja padahal mah, yang lain-lain lebih pang, lebih brengsek dari saya. Kenapa jadi pada begitu? Zaman terbalik tuh sekarang. Masya Allah, kalau kita lihat apa namanya ucapan Syabdul Qadir, Syabiyah Zidal Bistomi, Masya Allah, kita bingung, kata Syabdul Qadir. Kenapa bingung? Kalau gajah aja dididik nurut, kita lihat di taman safari, gajah bisa gitu-gitu, apa namanya itu kalau begitu-begitu? Joget ya? Ini bisa joget. Nurut gajah, singa nurut, karena dididik. Masya Allah, ular di India, siapa itu Muhyiddin gitu-gitu apa namanya ini bagaimana ya? Bisa aja lu nari-nari apa lu sudah lihat ya. Dia suka nari joget itu karena dididik. Nah sekarang kita udah tua karena nggak ada yang didik, nggak pernah berubah. Dulu enggak doyan sholat, sekarang juga enggak doyan. Iya, dulu 2 piring, malah sekarang jadi nambah 3 piring. Jadi enggak berubah perwatakan kita karena enggak dididik. Di gondrong ini jangan main-main. Bendruk, celeduk, gondrong, sampai roblong sono. Itu sebetulnya daerah santri. Malu dulu kalau enggak pakai kudungan. Sekarang terbalik, yang pakai kudungan yang malu. Terkenal gondrong itu, gondrong adalah daerah santri. Makanya jangan kaget kalau di gondrong orang enggak apa namanya, enggak nasau, enggak api, kemudian ilmunya kurang mempan. Sebab didikan dulunya itu tasau. Kayak di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain. Di Indonesia ini terkondusif sedunia. Jangan dikira ini Indonesia. Dengan kejadian Jakarta kemarin, itu adalah jadi apa namanya syiar dunia. Dan sulit untuk diadu dombakan. Ini Indonesia dikirim syiah ke Indonesia dengan triliunan rupiah modalnya. Si Wahabi dikirim ke Indonesia triliunan rupiah. Maksudnya jangan ada marhaba. Wah, di gondrong marhabanya panjang-panjang. Belum lagi di Kebonjeruk, panjang bener. Di Cilowok, di mana-mana. Jangan pakai usoli, malah was-was. Usolinya beberapa kali. Allahu Akbarnya suruh sekali aja sholat, ada 6, ada 7. Orang-orang Wahabi bingung. Goblok amatnya di Indonesia. Goblok, jangan zarah, zarah terus. Udah triliunan rupiah.
di Suriah diadu domba bisa, di Yaman diadu domba bisa, di Turki begitu, apalagi di Irak, di Indonesia, di Indonesia nggak bisa. Diteliti ada apa di Indonesia, ternyata didikan Wali Songo. Maka jangan kaget kalau ada yang merubah tentang kisah Wali Songo. Jangan pun Wali Songo, Banten aja Sumarno Nasanuddin sejarahnya sudah dirubah. Syekh Yusuf sudah dirubah. Bagi yang tahu dengan sejarah-sejarah sekarang cuma bisa senyum aja. Kunci daripada sejarah ada di Ketua Thoriqoh, ialah apa namanya, Habib Lutfi bin Yahya. Saya sering ngobrol, kemudian dia cerita, inilah kenakalan-kenakalan Yahudi, kenakalan Nasrani, dan kenakalan-kenakalan sarjana-sarjana yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk ke depan, wallahualam nih, Jakarta tadi milih gak kayak tadi? Milih kan tadi? Ya kayaknya milih juga ya. Ya. Ini kayaknya dikasih 3 juta mahok ya. Oh iya, jangan. Emang Tangerang? OWH. Oh iya. Lah udah, pokoknya mana kemana ya. Sebenarnya kita dikecoh oleh politikus-politikus. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah inilah, kalau hewan saja dididik, diriadohin, bisa berubah perwatakan menjadi perwatakan manusia. Anjing bisa jadi pelacak karena dididik. Maka manusia mengapa enggak pernah mendidik diri sendiri atau cari guru yang bisa mendidik kita, minimal yang bisa ngurangi makan yang tadinya makannya 3 piring jadi 2 gitu. 2 jadi sepiring, sepiring jadi setengah. Jadi setengah naik lagi, 3 lagi. Maksudnya begini, urusan makan minum ya gak masalah. Yang penting berubah dari tidak senang ibadah menjadi senang, dari belum lazat ibadah menjadi lazat, dari banyak ria-ria menjadi ikhlas. Berubah, perubahan itulah yang sangat penting. Cuman sulit. Gunung kita bisa ratain, tapi kita meratakan hati untuk tidak ujub dan ikhlas itu sulit. Laut bisa di, bisa di apa? Bisa diuruk kayak si itu ya, nguruk laut kan? Iya, gampang. Asal ada uang, ada barangnya, diuruk. Berubah, tapi merubah hati supaya lurus ke Allah, itulah yang sangat sulit. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak ada kata lain kecuali malam ini kita berdoa bersama-sama. Satu, mudah-mudahan. Kedua, mempelai dipanjangkan umurnya. Yang trennya di Cilowok sama sama mertuanya, kagak ngaji-ngaji juga. Iya, di Cilowok juga sama. Kakaknya juga sama di Cilowok juga. Tapi mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit kalau manfaat bersinar. Dibanding dengan ilmu yang banyak tapi nggak manfaat, nggak bersinar, mati. Tapi yang bagus mah ilmunya banyak, bersinar. Itu yang diharapkan. Ilmu mah nggak ketahuan. Kalau bahasa ilmu, al-ilmu nurun. Bahasa nurun itu cahaya. Cahaya itu maknawi. Dan penafsiran cahaya itu macam-macam. Di syariat, di thoriqoh, di hakikat, itu nanti berbeda-beda. Jadi untuk mengetahui cahaya harus berguru. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pertama kita doakan mudah-mudahan putra-putri kita ialah Kos dan Lulu tadi, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberkahi selama hidupnya, diberi keturunan yang soleh dan solehah. Kita yang hadir di sini juga mudah-mudahan sama, artinya sama, selama hidup mudah-mudahan dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya turunan mudah-mudahan dikasih turunan. Yang udah ya mudah-mudahan nambah lagi ya. Kalau yang di rumah yang sudah kagak bisa produktif ya cari lagi yang produktif. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
Itulah yang dapat saya sampaikan. Pada malam ini saya tidak panjang lebar, dan saya sudah ngomong sama teman saya Ustaz Jarwani. Saya ke sana saking girangnya, saya insya Allah hadir. Dan saya cuma sekedar doa. Adapun tausiahnya orang gondrong aja, soalnya saya sengaja atau memang nggak becus bahasa Melayu, nggak bisa. Saya nggak bisa bahasa Melayu, jadi lebih akrab dengan Sunda. Jadi kalau pakai bahasa Melayu seletok melulu. Iya, ini seletok melulu. Makanya kalau diundang ke daerah sini tuh di Pondok Gondrong segen perasaan, sebab bahasanya nggak bisa. Nah, jadi dengan tidak bisa dan tidak akrab bahasa, maka saya memutuskan tidak mau diundang. Sebab dulu waktu saya masih suka ngomong bahasa Melayu, bupati ngundang saya. Belum lama juga WH ngundang. Wah, kagak dah, ini aja wakil saya nih. Iya, seru duitnya buat saya, ngomongnya dia. Aduh, Masya Allah Karim. Itulah para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Malam ini kita sama-sama idqalu surur untuk Bapak Ustaz Jarwani sekeluarga dan kedua mempelai. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilapannya. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.